أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله كلابنكلا هاتي هاتي كامي يا الله وحسن أخلاقنا وآدابنا يا الله كبرئلوكلا أخلاق كامي dan sempurnakanlah adab-adab kami يا الله ويسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuknal fahma wal ilma, Ya Allah. Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal akla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan semuliakan pengurusi surau An-Nur, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatankuasa surau, yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, kita memulakan kuliah kita pada malam ni dengan melafazkan dan menzahirkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, termasuklah pada waktu ini, tuan-tuan. Allah masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk hadir menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di rumah Allah. Dengan tujuannya, Allah masih lagi mengizinkan kita untuk kita terus beribadah kepada Allah di rumah Allah. Tuan-tuan, kita harap nikmat yang seumpama ini diberikan oleh Allah sehingga sampai ke akhir hayat kita. Ya, kerana inilah di antara nikmat yang paling besar. Kerana Allah cipta kita pun salah satunya untuk kita beribadah pada Allah. Dan tempat ibadah pada Allah, tidak ada tempat yang paling nikmat, yang paling baik, yang paling indah, yang paling barakah, ialah di saat kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih pada sahabat saya Ustaz Zul yang jemput saya. Kalau kio-kionya, tuan-tuan, kita pernah bertemu online. Pernah sekali ke dua kali, begitulah, secara online. Kemudian secara fizikal ni dah banyak kali dah, saya confirmnya tak jadi, tuan-tuan. Ya, adalah hal-hal yang tertentunya yang menghalangnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kali pertama saya hadir ke sini. Sayanya tuan-tuan sekalian, kenalkan diri sikitlah, ya, ni kali pertama ni. Moga-moga bertambah kita mengeratkan tali persaudaraan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Saya ni Nik Bakri bin Nikmat. Ya, Nik Bakri bin Nikmat. Asalnya Kota Baru, Kelantan. Tapi sekarang ni telah menetap di Shah Alam, Seksyen 30 Shah Alam. Jalan Kebun Shah Alam. Dah agak lama jugalah, dekat 20 tahun jugalah duduk kat Shah Alam. Dulunya belajar di Mesir, tuan-tuan. Belajar di Mesir dalam bidang bahasa Arab. Lebih kurang 6 tahun lah, lebih kurang. Kemudian selepas daripada Mesir tahun 2005-2008, Mesir itu saya antara yang tahun 97. Generasi lama juga lah, tuan-tuan sekalian, bukan generasi baru. Generasi lama. Tahun 97 sampai 2002. Kemudian balik duduk di Shah Alam. 2005-2008 saya ke Hadramaut, Yaman. Di Tarim. Kemudian saya sambung lagi pengajiannya tahun 2015 sampai 2018. Saya sambung di Universiti Sultan Syarif Kasim Riau dalam perbandingan mazhab. Dan sekarang ni saya sambung lagi pengajian. Maknanya bukan ustaz lah duduk mengaji lagi, tuan-tuan. Saya mengaji, saya sambung PhD sekarang ni. Juga di Riau, Pekanbaru Riau. Agak lama lagi lah pengajiannya, mungkin 2 tahun lagi lah. Lebih kurang gitulah. Jadi walau bagaimanapun, tuan-tuan, terima kasih lagi sekali pada pihak surau yang jemput saya ke sininya. Jadi tajuk yang diberinya, tuan-tuan, ialah penawar bagi hati. Ya, tajuk kita akan bicara ringkaslah, tuan-tuan, ya. Saya yakin tuan-tuan pun dah faham tajuk ni dan kita pun dah beramal. Penawar bagi hati. Dan sayanya, tuan-tuan, kebetulannya saya ada tulis satu buku, tapi bukannya tajuk penawar bagi hati. Saya tulis satu buku, Hati yang Berzikir.
hati yang sentiasa ingat Allah, hati yang berzikir. Jadi kalau penawar bagi hati ini, kalau ustaz-ustaz dia tahulah tuan-tuan sekalian, ya, mungkin tuan-tuan pun dah belajar, mungkin ada ustaz kita yang mengajar di sini, ya, kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu kitab penawar bagi hati. Saya juga ada baca juga tuan-tuan, cuma malam ni oleh kerana kita jarang-jarang sekali bertemu, saya tak nak baca kitab lah. Kita secara umum tuan-tuan sekalian, ya, dan apa yang saya pernah tulis dalam buku ni berkaitan dengan hati. Baik, manusia ni tuan-tuan, bila mana Allah cipta manusia, manusia ni dia ada dua unsur yang paling utama. Satu unsur zahir, satu unsur batin. Unsur zahir jasad, unsur batinnya roh. Cumanya bila mana kita ada roh, kita ada dua lagi atau tiga lagi perkara. Sebab tu setengah ulama kata umumnya kita ni dua. Satu jasad, satu roh. Manusia ni tidak dinamakan manusia kalau ada jasad saja tanpa roh. Okey, ya? Nama apa tuan-tuan? Jasad ada, okey, cantik. Tapi duduk terlentang, tak ada roh. Mayak lah ustaz, ya. Tapi kalau ada roh saja tak ada jasad. Pernah jumpa? Nampak motosikal bergerak tapi jasad tak nampak yang bawa. Itu roh saja tuan-tuan. Tu nama apa tu, ya? Kat sini tak pernah jumpa. Tak pernah, saya pun tak pernah tuan-tuan. Tapi kalau jasad saja nampak benda-benda bergerak, bunyi berjalan tapi jasad tak ada. Tu kalau tadi motosikal bergerak tiba-tiba jasad tak ada. Itu namanya hantu boncing. Tuan-tuan sekalian, ya? Hantu ataupun tak boleh dipanggil makhluk halus yang tanpa jasad, fizikal. Maka manusia ni mesti ada jasad, ada roh. Tapi bila mana ada roh, dia ada beberapa perkara lain. Sebab tu setengah kata manusia ni kena ada lima baru dia sempurna sebagai seorang manusia. Yang pertama jasad, yang kedua roh, yang ketiga hati, yang keempat akal, yang kelimanya nafsu. Bila mana ada roh dalam diri kita, mesti ada hati. Manusia ni ada hati, ada perasaan. Kemudian bila mana ada roh dalam diri kita, ada akal. Dan bila mana ada roh dalam diri kita, ada nafsu. Ya? Mesti. Dan kita nak bincang satu aja malam ni, iaitu hati. Boleh tuan-tuan sekalian? Jasad tak boleh bincang lah, ya? Jasad, ya? Jasad yang ada ni. Cuma nak bagi tahunya bahawa kelima-lima unsur kejadian manusia ni dia kena bagi makan. Dan makanan dia mesti seimbang. Yang menjadi masalah pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan selama ni, kadang-kadang jiwa kita tak tenang. Ya, kita jadi serabut kerana tak cukup makan. Apa yang tak cukup makannya? Ada unsur yang kita tak bagi makan dengan sempurna. Sebab satu contoh. Contohnya makanan pada jasad. Jasad ni tak payah ceritalah tuan-tuan makanan. Ya, pergilah tengok kat restoran mana-mana. Itu adalah semua sekali, ya, makanan jasad. Tom yam lah, macam-macam nama dia makanan jasad ni. Makanan jasad ni berapa kali kita bagi makan satu hari tuan-tuan? 6 kali, ya. Saya tolong kira kat tuan-tuan. Betul ke 6 kali? Kau orang Seremban ni lagi tambah lagi. 6 kali ni biasa, umum. Ya? Tak tahulah kalau ada lebih lagi, tak tahulah. Ataupun kurang sikit, tak tahulah. 6 kali pertama sarapan pagi. Ni untuk jasad ni. Sarapan pagi. Yang kedua minum pagi. Yang ketiga makan tengah hari. Nasi campur kau. Yang keempatnya minum petang. Yang kelima makan malam. Yang keenam sapa. Betul, ya? Maknanya 6 kali jadual makan untuk jasad sahaja. Habis yang lain tak perlu makan. Yang lain juga perlu makan. Apa makan? Satunya makanan roh. Roh juga tuan-tuan, dia satu kejadian yang Allah cipta dan dia perlu makanan. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Bulan Ramadan ni satu benda yang agak pelik. Ni kali ni mukadimah. Sampai pukul berapa ni? Sampai pukul berapa kita tak, ya? Sampai Isyak lah, ya. Dia tak boleh mengaji banyak sangat tuan-tuan. Sampai Isyak pukul lah. Kalau ada masa kita jumpa lagi akan datang. Kalau ada masa. Tengoklah tuan-tuan, tengok. Isyak kita 8 berapa? 35. 33, ya? Tengoklah kalau lebih-lebih sikit boleh lah tuan-tuan sekalian, ya? Baik. Saya tadinya kebetulan alhamdulillah tak jam tadi. Daripada rumah, alhamdulillah sampai sini awal jugalah. Ya? Baik. Maka, yang pelik satu perkara yang kita lihat bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni bukan bulan tak makan, bulan kurang makan. Daripada 6 tadi, dia jadi 2. Betul, ya? Ke-6 juga. Bulan Ramadan tak pernah sabarlah tu. Dua. Dua ni pertamanya bersahur, yang keduanya berbuka. Tapi yang peliknya, walaupun kurang makan, satu, yang kedua kurang tidur. Betul, ya? Bulan Ramadan ni tuan-tuan tak payah ceritalah siapa-siapa pun. Ya, mesti kurang makan, yang kedua kurang tidur. Tapi ibadah luar biasa. Daripada mana kekuatan itu tuan-tuan? Ibadah subhanallah tak payah ceritalah tuan-tuan sekalian, ya, dengan solat kitanya, dengan puasa tak payah ceritalah, ya. Daripada mana kekuatan itu?
Maka setengah ulama kata, roh kita cukup makan bulan Ramadan. Sebab tu dia beri kekuatan yang luar biasa. Apa makanan roh bulan Ramadan ni? Salah satu makanan roh ialah Al-Quran. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ya tuan-tuan sekalian, ya? Nabi dalam sebut dalam satu hadis, Nabi kata, inna hadzal Quran ma'dubatullah, fakabalu ma'dubatahu mastata'tum. Hadis ni agak panjang, saya baca ringkas itu. Inna hadzal Quran, Al-Quran ni kata Nabi, ma'dubatullah, adalah hidangan daripada Allah. Sebab tu dalam Quran dia ada daripada 114 surah tu, dia ada satu surah, suratul Ma'idah, surah hidangan. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Hidangan apa tu sebenarnya tu? Walaupun dia cerita pasal Bani Israel mendapat hidangan daripada langit, tak apalah, itu satu bab. Tapi Nabi kata, inna hazal Quran, Quran yang kita duk baca tu, ma'dubatullah, merupakan hidangan daripada Allah. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum, maka hendaklah kamu mengambil hidangan itu, dan silalah makan hidangan itu sekadar mana yang kamu termampu. Orang mampu baca satu surah, baca satu surah. Lima ayat, baca lima ayat. Walaupun bagaimanapun dalam hidup kita sehari semalam ni, mesti kita kena baca Quran. Paling-paling kurang pun dalam solat lah tuan-tuan, ya. Walaupun baca inna atoina, tapi baca Quran. Kenapa? Kerana dia memberi makanan kepada roh kita. Kalau tidak, kita hilang kekuatan. Baik. Apa lagi yang perlu diberi makanan? Hati kita. Dan hati ni kena ada makanan. Apakah makanan hati? Zikir. Ni saya sebut umum-umum lah tuan-tuan sekalian, ya. Makanan hati ni zikir. Sebab tu selepas daripada solat, tunggu sekejap lah tuan-tuan kalau pun nak cepat sangat, ya. Tapi kalau nak cepat, boleh dah balik. Tapi sambil-sambil duduk atas motosikal tu, berzikir. Kerana dia adalah makanan kepada hati. Kemudian yang keempatnya ialah akal. Akal ni juga perlu makanan. Apa makanan akal? Ilmu. Akal ni tuan-tuan, macam kita sekarang ni makanan akal kita. Memberi makanan kepada akal. Kemudian yang kelimanya adalah nafsu. Nafsu ni dia ada makanan dia. Apa nama makanan nafsu, tuan-tuan? Tidur. Betul, ya? Nafsu ni sampai masa dia nak tidur, bagi dia tidur. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Nafsu ni sampai masa dia nak kahwin. Betul, ya? Bagi dia kahwin. Nafsu ni sampai masa dia nak apa lagi? Dia nak memiliki harta. Kena bagi, tuan-tuan sekalian. Dia nak apa? Dia nak berjalan ke apa? Ya, cuti-cuti sekolah kan, nafsu mula nak berjalan, nak pergi mana? Langkawi. Kau nak pergi mana? Nak pergi? Kita kena bagi, tapi jangan ikut nafsu. Baik, maka contoh kita bawa, kalau badan kita tak diberi makan, dia jatuh sakit. Atau tak cukup makan, atau salah bagi makan. Dia sakit juga. Sama juga roh kita, tuan-tuan. Sama juga hati kita. Maka bila mana hati kita ni kadang-kadang dia sakit. Macam-macam lah dalam hati kita. Hati ni satu benda yang agak pelik, tuan-tuan sekalian. Hati ni satu benda yang pelik. Kadang-kadang dia sakit. Kadang-kadang dia lalai hati tu. Kadang-kadang hati ni dia keras. Kadang-kadang hati ni dia berkarat. Dan hati ni kalau keras, dalam suratul Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Hati ni kalau dia keras, dia lebih keras daripada batu. Tu suratul Baqarah cerita. Kadang-kadang dia berkarat. Nabi kata, innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid. Hati ni dia boleh berkarat. Sebagaimana besi itu berkarat. Tuan-tuan pernah rasa hati tuan-tuan berkarat? Kau tak kisah? Dan hati ni kadang-kadang dia kotor. Sebagaimana jasad kita kotor, hati juga kotor. Kalau jasad kita kotor, kita kena bersih. Kalau hati kotor macam mana? Kena bersih juga tuan-tuan. Jadi inilah sedikit mukadimah saya untuk kita bicara tentang tajuk penawar bagi hati. Ya, kalau hati kita sedang sakit. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Kalau sakit gigi, sedar. Kalau sakit kepala, kita sedar. Kalau sakit orat, kita sedar. Tapi kalau hati kita sedang sakit, bukan sakit hati, ya. Sakit hati itu lain. Ini hati sakit. Sekarang ini ada apa dalam hati kita? Hasad, takabur, lalai. Dan kata ulama, penyakit yang paling bahaya di hati kita ialah hati yang lalai. Kerana bila mana mula dia lalai, tuan-tuan, dia tak ingat semua sekali. Hatta Tuhan dia pun dia tak ingat. Itu lalai. Okeylah tuan-tuan, cuma saya nak baca sikit di sini sebagai perkongsian pada tuan-tuan. Moga-moga memberi manfaat pada kita semualah tuan-tuan. Walaupun saya yakin tuan-tuan dah cukup faham dia bicara tentang hati. Cuma saya nak sebut sikit di sininya, hati ni dalam kita kata apa, mengikut pandangan Imam Ghazali, tuan-tuan saya sebut mudah, dia ada dua makna. Dalam jasad, di diri kita ni ada dua hati. Dua hati tu maknanya, saya rasa saya ada ketua aja hati saya, Ustaz. Dia ada dua makna lah tuan-tuan sekalian. Saya baca terus begini. Qala al-Imamul Ghazali, telah berkata Imamul Ghazali, annal qalba, bahawa sesungguhnya hati manusia ni lahu maknayan, dia ada dua maksud.
Kalau kita kata dua maksud lah, bukan dua hati dua maksud. Al-awwal, hati yang pertama, maksud dengan makna yang pertama, kalau kita kata kita ni ada hati tak? Ada. Jadi yang kita nak bincang penawar bagi hati itu hati yang mana satu? Maka Imam Ghazali kata ada hati dengan makna yang pertama, huwallah musanubari asyaklu. Hati yang pertama ialah seketul daging yang bentuk dia bentuk sonubar. Bentuk sonubar ni tuan-tuan, ada setengah ulama' kita kata bentuk jantung pisang. Ulama' kita zaman dulu. Dalam diri kita, dalam jasad kita ni ada seketul daging yang daging tu bentuk dia macam jantung pisang. Ada setengah ulama' mengatakan sonubar ni dia ada sejenis pokok sonubar. Buahnya macam jantung pisang tu. Wallahu'alam tuan-tuan ni, tapi disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-muda'u fil janibil aisar. Mana yang daging seketul tu dia duduk di dalam dada kita belah kiri. Ya, minas sadri. Duduk dalam dada belah kiri. Sebab tu kalau kita mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita angkat tangan takbiratul ihram. Kemudian kita letak tangan bawah dada atas pusat belah kiri sikit kerana di situ tempat letak hati. Okey ya? Kita mazhab Syafi'i ya, kan mazhab Maliki ustaz. Tak ada lah kan. kalau mazhab Maliki dia letak di atas dada. Bukan bawah leher. Leher ni lain. Dada. Kalau mazhab Hanafi dia bawah pusat. Bawah pusat. Tu mazhab Hanafi. Kemudian kalau Imam Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i bawah dada atas pusat, belah kiri sedikit. Ni. Di situ tempat letaknya hati. Hati yang mana tu? Yang seketul, yang daging seketul tu. Baik, wahwalahmun makhsus, dan daging ni dia merupakan daging yang khusus. Wallah alam ni tuan-tuan, kalau nak tanya lebih-lebih dalam bab ni kena tanya ke IGN lah. Tu mungkin dia ada apa beza daging peho dengan daging jantung ni. Baik. Wa fi batinihi tajwif. Dalam pada daging tu di dalamnya ada satu rongga. Wa fi zalika tajwif, dalam rongga tu ada damun aswad. Ni Imam Ghazali cerita. Ada satu rongga dalam jantung kita, ada satu rongga, dan dalam rongga tu ada damun aswad, ada darah hitam dalam tu. Wa huwa manba'ur ruh wa ma'dinu, dan dia merupakan manba' ni dipanggil apa ya, sumber kepada ruh dan pusat kepada ruh. Ni satu bab juga tuan-tuan sekalian. Kita sini pun kadang-kadang kita ni tak cukup kenal juga diri kita kan. Kadang-kadang orang, terutama orang muda tuan-tuan, dia tak cukup kenal diri dia. Dia duduk sibuk nak kenal orang lain, hobinya berkenalan. Ni kadang-kadang kita sendiri, dalam diri kita ada jantung, dalam tu ada rongga, kemudian dalam tu ada darah hitam. Darah hitam itulah yang menjadi tempat sumber kepada ruh dan pusat kepada ruh. Patutlah orang ni kalau dia nak bunuh orang, dia tembak kat situ. Tu memang cepat mati. Ya. Ada orang tembak kat kepala, ada juga tak mati. Betul ya? Tapi jaranglah tuan-tuan. Sebab tak tengok ada dalam satu paper dulu, dia keluar satu orang tu. Ada apa dalam kepala dia? Ada puru dalam kepala dia. Tapi dia hidup sampai sekarang. Tidak sampai sekarang, pada zaman itulah. Dia masih hidup. Maknanya orang ni kalau tembak di sini, mungkin mati, mungkin hidup. Tapi kalau tembak di situ, biasanya mati. Sebab di situ dia akan tercabut roh. Wallahu alam. Ni kata Imam. Tapi kalau baca yang ini tuan-tuan, panjang ni. Okey ke? Ni tak masuk tajuk lagi ni. Baru nak kenal hati tu. Okeylah, tak apalah tuan-tuan ya. Setakat mana kita sempat. Wal makna sani, makna yang kedua. Hati dengan maksud yang kedua. Wahwa, dia adalah latifatun rabbaniyah rohaniyah. Ada tiga perkataan. Satunya latifah. Latifah ni ialah sesuatu yang halus, yang seni. Maknanya dalam diri kita ni ada suatu benda yang halus lagi seni. Rabbaniyah, yang bersifat dengan ketuhanan, ingin hidup bertuhan. Ruhaniyah, dan dia berkait dengan roh. Ya, kemudian laha bihazal qalbi jismani ta'allak. Dan yang disebut dengan hati dengan makna yang kedua, yang benda halus ni, dia berkait dengan hati yang seketul tadi, yang daging yang kita sebut yang pertama tadi. Watilkal latifatu hiya haqiqatul insan. Dan sesuatu yang seni, yang halus tadi, itulah yang dinamakan sebenar-benarnya manusia. Hakikat diri manusia. Jadi, saya ringkaskan begini tuan-tuan. Nanti kan saya baca dalam bahasa Arab ni banyak, panjang sangat cerita. Jadi, diri kita ni, dia nak sebut apa dalam bahasa mudahnya? Diri dalam kita ni, kadang-kadang dia sebut dengan bahasa roh. Kadang-kadang dia sebut dengan bahasa hati. Dan
hakikat sebenarnya diri dalam inilah diri kita yang sebenar. Jadi yang kita nak bincang penawar kepada hati itu apa maksudnya? Penawar kepada diri dalam kita kalau dia sakit. Kalau dia lalai. Saya bawa contoh pada tuan-tuan gini ya. Saya bawa contoh mudah ni kadang saya belajar dengan guru saya ataupun kita pun belajar juga ni kadang-kadang contoh ni banyak. Kalau guru saya dia cakap begini. Contohnya kita minum pagi tadi. Pagi tadi kita minum dengan seorang pakcik lah. Umur dia 60-70. Kita minum pagi sarapan di kedai. Kemudian sampai dah habis minum, pakcik tu balik rumah dia, kita pun balik rumah kita. Kemudian orang rumah dia telefon. Dia kata, Haji ataupun Imam, tadi bukan Imam minum dengan pakcik Mat tadi. Contohlah pakcik Mat tadi. Ya, saya minum dengan dia. Dia dah tak ada dah. Ya, makcik telefon ni makcik nak khabarkan dia dah tak ada dah. Dia dah pergi dah. Kita fahamlah tuan-tuan ya, dia cakap gitu ya. Kau nak tanya dia pergi mana? Ni memang susah faham sangat. Kita pun cakap apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tanyalah makcik, makcik bila dia pergi? Dia balik bila jumpa dia tu? Ke Rabbul Jalil. Dia kata baru sekejap tadi. Kita pun ambil motosikal pergi. Pergi-pergi tengok duk terlentang. Duk terlentang. Tapi makcik tu kata dia dah tak ada dah. Pak Mak dah tak ada dah. Dia dah pergi dah. Habis yang tu siapa tu? Yang duk terlentang tu siapa? Bukan kita minum dengan dia lah tadi kan? Tapi makcik kata dia dah tak ada dah. Kita pun dah lafaz dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis yang terlentang tu siapa? Jasad dia. Dia. Kenapa lambat jawab ni tu? Tak jawab cepat sikit lah. Dia dah tak ada dah. Jadi yang kita minum dengan Pak Mak tadi, siapa Pak Mak sebenarnya? Yang ada dalam diri jasad tu. Hakikat diri ni tuan-tuan ni kadang-kadang Imam Ghazali ni dia ulama tasawuf. Dia nak ajar kita supaya kita mengenal siapa diri kita yang sebenar. Diri kita sebenarnya diri dalam tu. Dan diri dalam tu ada waktunya disebut roh, ada waktu dalam bahasa Quran disebut al-qalbu. Ada waktu disebut an-nafsu. Ada waktu disebut al-aqlu. Sebab tu setengah ulama kata kita ni ada dua sahaja, jasad dengan roh. Tapi kalau dah ada roh, ada akal. Kalau dah ada roh, ada hati. Kalau dah ada roh, ada nafsu. Tapi bila mana roh tu dah keluar, Pak Mak tadi, bila mana roh dia keluar, dia ada hati lagi tak? Dah tak ada dah. Dia ada perasaan. Dah tak ada dah. Marah kat dia pun dia tak marah dah kita. Ya? Dia ada akal lagi tak? Tak ada dah. Tanya soalan pada dia, tak boleh jawab dah dia. Kerana akal dia dah tak ada dah. Kenapa? Kerana diri sebenarnya dah keluar. Jadi yang kita nak bicara penawar bagi hati sebenarnya, penawar bagi diri dalam kita. Adakah kita orang yang lalai? Atau orang yang tak tenang? Atau dalam diri kita, ataupun diri kita dari dalam kita ni banyak hasad pada orang? Takabur atau bagaimana? Boleh tuan-tuan sekalian ya? Okey ke tajuk kita ni? Okey. Ustaz kita bagi tajuk. Baik. Itu satu bab. Jadi, nak bagi tahunya bahawa Imam Ghazali nak bagi tahu yang kita nak bahaskan ini bukan seketul jantung yang tu. Yang seketul daging yang ada dalam badan kita tu, yang sebenarnya al-qalbu, bahasa Arab sebenarnya jantung. Tapi saya pun tak faham juga, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita zaman dulu, dia tak terjemah qalbu tu jantung, dia terjemah hati. Kerana dia nak memahamkan kepada kita bahawa hati tu bukan hati yang seketul tu yang nama jantung, hati yang satu lagi tu, diri dalam kita yang ada perasaan. Dan disitulah Allah letak keimanan. Di mana Allah letak iman pada diri kita? Di hati. Di mana sebenarnya? Pada diri dalam kita yang sebenarnya yang beriman kepada Allah. Kita rukuk, kita sujud. Sebenarnya diri dalam tu rukuk dan sujud. Boleh ya? Kalau dah diri dalam tak ada, jasad yang baik ni pun yang itu tak ke mana dah tuan-tuan. Jadi di sinilah kadang-kadang diri dalam kita sakit. Apa yang sakitnya? Lalai dari Allah. Kadang-kadang dalam diri dalam kita hasad sesama kita. Tuan-tuan, dunia yang ada hari ini, tuan-tuan cuba perhati tuan-tuan ya. Dunia pada hari ini, satu benda yang kadang-kadang kita rasa ralat ke rasa apa. Orang membenci sesama Islam, sesama saudara Islam. Duk bergaduh sesama Islam. Betul ya? Duk membenci sesama Islam. Betul? Apa masalah sebenarnya? Apa masalah? Kita ni kan semua ni nak masuk syurga sama-sama ya? Ke nak masuk syurga seorang-seorang? Kita nak masuk syurga sama-sama. Dan bagaimana cara nak masuk syurga sama-sama? Tuan-tuan sekalian, kita sama-sama orang Islam ni solat berjemaah. Sama-sama berjemaah. Apa makna sama-sama berjemaah? Duduk dalam satu.
Sebab tu kita ni ahli sunnah wal jamaah satu. Jangan berpecah. Jangan benci-membenci. Jangan bermusuh-musuh jauh sekali. Tapi kalau kita tengok dunia hari ni, subhanallah, A kata kat B, B kata kat C, A dengan B dengan C ni siapa? Orang Islam. Islam yang mana? Yang beriman kepada Allah. Apa masalahnya? Hati dia sedang sakit. Betul ya? Maka perlu dia mengaji bab penawar bagi hati. Hati dia sedang sakit. Okey, tuan-tuan sekalian, baik. Saya nak masuk bab yang kedua. Tadi dari segi takrif. Hati ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali dia ada empat tingkat. Empat tingkatan. Tolong saya tengok hati kita duduk tingkat yang mana sekarang ni. Yang pertama dinamakan oleh Imam Ghazali ialah raf'un. Raf'un ni hati yang sentiasa meningkat. Kalau khusyuk dia makin meningkat. Kalau sabar dia makin meningkat. Kalau dia hormat orang dia makin meningkat. Apa lagi tuan-tuan? Kalau dia rasa rendah diri dia makin meningkat kedudukan dia. Makin cantik, makin baik, makin khusyuk, makin sabar. Makin tawakal, makin tinggi, dia raf'un. Ada satu kedudukan hati ni dipanggil al-fathun. Fathun ni hati dia lapang. Lapang. Kadang-kadang ada orang dunia di akhir zaman ni, tuan-tuan, hati dia sempit. Ya, tak tenang, cepat gelisah, mudah gelabah. Kita macam mana kita? Mudah marah ke macam mana? Orang bergurau pun marah juga tuan-tuan sekalian ya. Dia hati sempit. Tapi ada Imam Ghazali kata hati ada manusia hati dia lapang, terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, khafdun. Ada manusia ni hati dia sentiasa jatuh, merudung. Makin tak khusyuk, makin lalai, makin tak sabar, makin gelisah. Ini. Kemudian, ada satu jenis hati pula. Imam Ghazali kata, waqfun. Hati yang waqaf. Waqaf ni terhenti, mati. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang atas muka dunia ni, dia buat satu-satu benda. Kita rasa dia ni tak ada hati ke? Tak ada perasaan ke? Macam orang dia seksa kanak-kanak ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dapat satu video. Semalam sekarang mudah maklumat banyak dalam grup WhatsApp. Ada satu kali tu yang dulu orang duk cerita pasal jual organ ni. Dia culik kanak-kanak, dia bawa ke mana-mana tuan-tuan, dia lapah. Ada satu kali kawan, seorang kawan ni mungkin tuan-tuan dapat jugalah sebab biasanya kalau masuk satu grup WhatsApp satu Malaysia lah dia pergi kan satu dunia. Tuan-tuan sekalian, dia tangkap seorang orang tu, dia nak lapah untuk dapatkan organ. Hidup-hidup ni. Pegang kaki dua orang, pegang tangan dua orang, yang seorang duduk lapar. Hidup-hidup. Kadang-kadang kita terfikir manusia ni tak ada perasaan ke? Kalau ia pun nak buat benda tu, matikan dulu, waktu buatlah ya. Ya ke? Kau salah juga. Sebenarnya salah juga pun. Tapi dia buat dalam keadaan hidup-hidup. Macam tuan-tuan, macam orang duduk dera kanak-kanak tu. Dia sepak, dia tendang. Akhir sekali kita kata dia ni tak ada perasaan ke, tak ada hati ke? Dia ada hati, tapi hati dia dah mati, waqfun, mati. Apa makna mati? Mati ni tak ada apalah, tak ada rasa apa-apa. Ha, ni benda-benda yang berlaku kepada hati kita tuan-tuan ya. Macam tuan-tuan malam ni alhamdulillah, ya, alhamdulillah ni, boleh datang ke surau ni. Ni hati tuan-tuan ni hati macam mana ni? Di taman kita ni ramai ni juga ada. Tak adalah saya saja tanyalah tuan-tuan. Sama juga taman saya pun. kalau tuan pergi kat taman saya, mesti kita tanya. Takkan orang taman ramai ni aja ni tengok orang rumah tadi banyak. Tengoklah. Tak apalah dia pergi ke masjid. Ya ke? Kau tak nampak juga kat masjid. Dia pergi ke musolla. Kan musolla ni banyak. Lepas tu saya ingat syekh saya cakap dulu apa. Dia kata apa? Ada orang ni, orang Hindu, dia pergi kuil. Orang Buddha, dia pergi toko. Orang Kristian, dia pergi gereja. Orang Yahudi, dia pergi makbat. Wallahualam dalam bahasa Melayu kita apa? Tempat sembahan, dinding dia sembah tu. Tapi ada orang ni, dia Islam. Masjid tak pergi. Surau dia tak pergi. Musallah dia tak pergi. Madrasah dia tak pergi. Ni orang apa ni? Ke dia pergi kuli? Tak adalah, tu sedikit selingan lah tuan-tuan. Boleh ya? Terasa okey lah ya. Bukan tuan-tuan, orang lain lah. Orang lain. Bahaya tuan-tuan ni. Apa masalah sebenarnya hati dia? Sebab tu ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi pun kita boleh baca, dalam Sahih Imam Bukhari pun ada tuan-tuan sekalian dia. Kan Nabi kata ada satu golongan tu, ya Allah, ada tujuh golongan ya Allah akan payung di akhirat nanti. Ada satu golongan cerita pasal hati. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada orang ni, salah seorang yang Allah akan pilih dia bila mana dia sampai ke akhirat. Matahari sejengkal atas kepala dia, panas tak macam cerita lah tuan-tuan.
Berpeluh, ada orang peluh sampai ke lutut, ada orang peluh sampai ke pinggang. Panasnya. Tapi orang ni Allah akan pilih dia, Allah akan payungi dia di bawah arasy. Dianya siapa? Rajulun, ada seorang, sama ada lelaki atau perempuan, qalbuhu, hati dia. Ni cerita pasal hati ni tuan-tuan ya. Dan kitab ayah bacalah yang 6 lagi tu, tuan-tuan dah biasa dah. Rajulun, seorang, qalbuhu, hati dia, mu'allakun bil masajid, sentiasa terikat dengan masjid. Kalau tak masjid, surau. Kalau tak surau, madrasah. Tak madrasah, musalla. Banyak tempat kita ni kan. Tempat-tempat orang solat. Mesti ada hati dia terikat. Orang ini Allah akan pilih dia, tuan-tuan. Alhamdulillah kita syukur. Sebab tu kita kata tidak ada perkara yang paling kita bersyukur pada Allah di saat Allah masih lagi bawa hati saya dengan tuan-tuan rasa nak datang masjid. Kata nak datang surau. Ini nikmat yang paling besar. Tuan-tuan kena sentiasa berdoa pada Allah. Ya Allah, aku nak macam ni ya Allah. Biar sampai ke akhir hayat aku ya Allah. Kalau boleh satu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan minta, saya pun kena minta. Sebab mati ni dia akan mati juga. Tuan-tuan kena minta cara mati. Bukan minta mati ya, saya salah faham ni. Minta cara mati. Ya Allah, kalau telah sampai ajal aku ya Allah, aku nak mati masa aku sujud dalam rumahmu, dalam solat ya Allah. Tuan-tuan dah minta belum? Ya? Ha, dah alhamdulillah. Minta cara mati. Jangan minta mati. Selagi mana Allah bagi kita hidup, hidup aja lah tuan-tuan. Ya, susah ke senang ke sihat ke sakit ke, alhamdulillah hidup aja lah. Ha, ya? Tapi minta cara sebab apa? Kalau tak minta mati juga. Ha, ya Allah aku nak mati masa aku baca Quran ya Allah. Ya Allah, aku nak mati masa aku berzikir, ya Allah. Tolong jangan kau matikan aku di tepi jalan, aksiden, ya Allah. Minta jauhlah aku dan keluarga aku, ya Allah. Tapi salah seorang yang Allah akan selamatkan dia, dalam keadaan situasi yang sekarang yang kita sedang berada ni, seseorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Okey, boleh tuan-tuan sekalian ya? Baik, hati ni ada empat yang saya sebut tadi. Pertama, hati sentiasa meningkat. Ha, ini yang kita nak. Ya? Dia tak sakit. Alhamdulillah, dia sehat. Tapi bukan setakat dia sehat, dia makin sehat, dia makin sehat. Kalau dia ingat Allah, dia makin ingat Allah. Kalau dia khusyuk, dia makin khusyuk. Tuan-tuan setakat ni macam mana khusyuk tuan-tuan? Kejap khusyuk, kejap tak khusyuk ke? Ke macam mana? Kejap sabar, kejap tak sabar. Kejap tak sabar-sabar. Kejap hilang sabar. Ni sabar ke tak sabar kita ni? Samalah saya pun. Sabar ke tak? Sebab kadang-kadang sabar. Kadang-kadang tak sabar. Kadang-kadang hilang sabar. Kadang-kadang tak sabar-sabar. Ini apa ni? Sama juga khusyuk. Ya? Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk. Ha. Macam mana? Tapi ada orang ni tuan-tuan, dia meningkat. Dia meningkat. Kata Imam Ghazali, raf'ul qalbi fi zikrillah. Meningkatnya hati seseorang itu bila mana dia sentiasa dalam ingat Allah. Ni tuan-tuan ya, hati ni kita kena latih. Sentiasa ingat Allah. Dan kata guru saya, di antara perkataan yang paling mudah untuk hati ni, kerana hati ni dia benda halus. Dan kadang-kadang hati itu sendiri dia banyak cabang. Sebab tu nama dia kolbu. Hati kan bahasa Arab kan nama dia kolbu. Apa makna kolbu? Yang tak tetap. Yang berbolak-balik. Puan-puan dia, puan-puan terasa tak puan-puan? Kadang-kadang nak pergi, kejap-kejap tak jadi pula. Kadang-kadang nak beli, tak jadi. Dia berbolak-balik. Kadang-kadang kita nak setuju, kadang-kadang tak setuju. Dulu, bukan dulu, setuju dulu. Akhir-akhir ni tak setuju ya. Ni tajuk apa ni? Wallah alam, kita pun tak tahu juga. Dulu-dulu setuju. Eh, kejap setuju, kejap tak setuju. Haa, ni bak-bak tertentu ni. Haa. Kenapa? Kerana hati itu dia berbolak-balik. Maka susah tuan-tuan untuk kita kekalkan. Hanya satu sahaja. Ya, kata ulama, hati ini dia mudah nak sebut Allah. Allah, 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 Allah. Dan Imam Ghazali kata, peringkat awal tuan-tuan kena paksa dia. Sebut dengan lisan, paksa dia. Hati biar ikut lisan. InsyaAllah sampai satu masa, ni tuan-tuan saya rekah-rekah dalam buku ni, saya tulis semualah. Sampai satu masa, dia akan kekal dalam hati Allah, Allah, Allah. Bila mana dia kekal, tuan-tuan sekalian, hati kita akan meningkat. Sabar dia meningkat, khusyuk dia meningkat, dia akan meningkat. Ya, semua sekali. Itu ha, satu. Yang keduanya, macam mana hati kita nak bagi lapang? Hati ni kalau dia tak lapang, dia sentiasa sempit. Kadang-kadang dia cepat gelisah, dia cepat gelabah, cepat nak marah. Ini hati yang sakit. Macam mana dia punya ubat dia? Fir ridha anillah. Ya, hati ni kena redha dengan Allah. Tuan-tuan, tolong didik hati kita banyak redha dengan Allah. Baik, saya nak sebut begini. Redha ni biasanya bab apa? Bab musibah. Okey? Allah timpa kepada kita satu musibah. Kehilangan nyawa, kehilangan harta. Kita jatuh sakit dengan sakit yang berat. Maka ketika itu kena redha. Tapi sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kata ulama, hidup kita ni daripada awal dulu pun Allah dah ajar kita supaya redha.
Kenapa? Kerana hidup ni tidak ada satu perkara pun di luar daripada ketentuan Allah. Redha umumnya daripada ketentuan Allah. Salah satunya, biasanya orang bercakap pasal redha bab musibah. Sebenarnya bukan musibah saja kena redha pada Allah. Daripada awal hidup kita sampai hari ini pun, kita kena redha dengan Allah. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Tak ada satu benda hidup atas muka dunia yang kita sedang lalui ini tidak ditentukan oleh Allah. Tidak ada. Contoh kita lahir atas muka dunia. Siapa yang minta untuk lahir atas muka dunia? Ke Allah dah takdirkan kita untuk kita lahir atas muka dunia? Kan ada isi borang dulu. Satu. Yang kedua, kita ni, Muslimin ni, kita lahir sebagai lelaki. Siapa yang tentukan? Allah tentukan. Puan-puan lahir sebagai perempuan. Siapa yang tentu? Kepilih sendiri dulu. Kemudian kita lahir sebagai lelaki, lahir sebagai siapa tentu? Allah tentu. Kemudian lahir kat mana? Siapa pilih? Nak lahir kat mana? Berapa ramai orang dari Sembilan lahir kat Selangor? Berapa ramai orang Selangor lahir kat Kelantan? Berapa ramai Kelantan lahir kat Johor? Ya? Kemudian, okey, tuan, orang Negeri Sembilan lahir kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pula lahir kat mana? Bahau. Kuala Pilah. Siapa pilih dulu? Allah tentukan. Kemudian, mak kita, ayah kita lahir-lahir, tiba-tiba mak kita nama ni, ayah kita nama ni. Siapa yang tentukan? Allah juga. Kepilih sendiri jadi anak siapa dulu? Tuan-tuan, Allah ni kalau dia bagi kita pilih, saya rasa sampai sekarang kita tak lahir. Pertama Allah kata, kamu pilih. Kamu nak lahir kan? Kamu pilih. Nak jadi lelaki ke jadi perempuan? Agak-agak berapa lama nak fikir? Nak fikir berapa lama tu? Takut ni. Kalau jadi lelaki, kena kerja kuat. Kena jaga isteri. Ha, kemudian kalau jadi perempuan, macam mana pula? Kena mengandung. Kena jaga anak. Kena jadi suri rumah. Habis nak jadi apa sebenarnya? Nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan? Kemudian kalau Allah suruh kita pilih, nak jadi anak siapa? Agak-agak tua tak nak jadi anak siapa? Ha, berapa lama pula kita fikir kat situ tuan-tuan ya? Ke nak jadi anak raja? Ha. Kita ni, gitulah tuan-tuan. Sebab itulah akhir sekali orang ni betul-betul nak jadi anak raja. Tapi tak dapat jadi. Akhir sekali dia jadi raja. Raja sehari. Sehari pun jadi raja juga. Ha, nak jadi raja, raja sehari. Tak apalah. Baik. Kalau kita jadi anak raja, kalau raja tu nama Fir'aun macam mana? Saya nak sebut pada tuan-tuan yang saya yakin tuan-tuan pun dah faham. Maknanya daripada awal dulu sampai hari ini, kita berada dalam takdir Allah. Kita jadi lelaki, kita jadi anak Pak Mat contohnya. Mak kita nama sekian, kita lahir di negeri sekian. Kemudian sekarang ni kita kahwin dengan siapa, nama isteri kita. Kemudian anak kita ada berapa. Semua Allah, Allah takdirkan. Redha tak? Ke rasa tak puas hati? Ada orang memang dia rasa tak puas hati, dia jadi lelaki. Sebab tu dia nak jadi apa? Perempuan. Ya, kau jadi perempuan. Ada tak tuan-tuan setakat ni lelaki jadi perempuan? Ada tak? Nama apa dia? Nama apa? Yang cabut lari tu? Ah, tak payah biarkanlah nama dia apa kan. Lelaki tak dia? Perempuan tak dia? Tak juga. Sebab tu ada orang kata, ada perempuan dia tak puas hati dia nak jadi lelaki. Akhir sekali dia jadi tomboy. Tahu ya? Yang lelaki nak jadi perempuan, akhir sekali tak jadi perempuan, jadi pondan. Tomboy kahwin dengan pondan. Yang mana mengandung? Pondan ke tomboy? Kenapa pula tomboy? Dia kan boy. Tuan-tuan, manusia ni tak akan boleh. Dia memberontak. Baik. Kalau daripada awal sampai sekarang kita tak pernah memberontak, kita redha saja dengan Allah, maka kenapa musibah-musibah yang Allah timpa pada kita tak boleh nak redha? Maka sebab itulah kita diajar daripada awal dulu, maka hati yang redha dengan Allah ni hati yang sehat. Hati yang tak puas hati dengan Allah ni hati yang sakit. Tapi hati yang sehat ni di saat dia redha dengan Allah, hati dia akan sentiasa lapang, sentiasa lapang. Tapi orang kalau tak redha dengan Allah, tuan-tuan sekalian, dia akan sempit kehidupan dia. Dia berfikir pun sempit, jiwa dia sempit. Akhir sekali dia bunuh diri begitu sahaja. Dia bunuh diri ni ada dua, tuan-tuan sekalian. Satu bunuh diri, dia mati. Satu bunuh diri, dia membunuh karakter dia sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Dia engkar Allah. Dia lawan Allah. Tapi tak menang ke mana pun. Satu guru saya dulu, masa saya duduk mengaji dulu, dia kata apa? Kita ni kalau hebat tak kat mana pun, jangan cari pasal dengan Tuhan. Ya, kalau rasa kaya sangat, rasa berkuasa sangat, tapi tolong ingat, jangan cari pasal dengan Tuhan. Satu lagi dia pesan apa? Belajarlah apa pun. Ada satu benda jangan belajar, tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar apa? Belajar. Belajar bab ekonomi, belajar bab apa, belajarlah. Ya?
Ada satu benda jangan belajar. Jangan belajar jadi Tuhan. Boleh ya? Ada ke belajar jadi Tuhan? Ramai tuan-tuan. Orang sekarang ni dia belajar-belajar. Dia rasa dia pandai. Akhir sekali dia tak dengar cakap Tuhan. Kenapa? Dia dah pandai. Dia pakar. Dia kan pakar ekonomi. Ha. Dia kan pakar apa? Macam-macam lah. Pakar itu pakar ini. Akhir sekali dia tak dengar Quran. Dia tak dengar Rasulullah pesan apa. Allah kata cakap apa. Dia tak dengar. Dia tak peduli. Dia tak kira halal haram. Kenapa? Kerana dia pandai. Dia kan ahli ekonomi. Riba ke apa ke dia tak kira. Kenapa? Kerana dia kan ahli ekonomi. Dia pakar. Ha, tu dia belajar jadi Tuhan. Belajar jadi Tuhan ni ada dua. Satu dia mengaku Tuhan. Satu lagi dia tak mengaku Tuhan. Tapi dia tunjuk dia ni lebih pandai pada Tuhan. Ha, inilah tuan-tuan saya salah satu benda. Kenapa tu? Kerana salah satu puncanya dia rasa tak puas hati dengan Tuhan. Apa makna tak puas hati dengan Tuhan? Tak redha. Ha, tu penyakit. Baik, kemudian hati ini bila dia jadi merudung, jatuh. Ya, makin tak sabar. Makin tuan-tuan sekalian makin lalai. Fish dia bukan makin lalai. Maknanya dia makin merudung sifat-sifat hati dia yang baik-baik itu. Ya, kurang sabar, kurang khusyuk. Fishtiral bighairillah. Di saat hati dia ni sibuk dengan selain Allah. Sibuk dengan selain Allah. Tuan-tuan, dalam hati kita ni kena ada satu je. Atau dua. Allah dan Rasul. Okey ya? Tapi kalau saya tanya malam ni dalam hati tuan-tuan, macam-macam ada. Isteri ada dalam hati? Ada lah ya? Ke dah buang daripada hati lah? I dah buang you daripada hati I. Puan-puan suami ada dalam hati? Anak-anak? Ada harta? Ada. Kunci kereta ada? Ha, sebab tu angkat takbir ingat kunci kereta. Kenapa? Macam-macam benda ada dalam hati ni. Maka bila mana banyak perkara ada dalam hati, bila mana di saat kita solat pun ingat kepada selain Allah, hati kita makin jatuh, makin merudum. Sebab tu kalau kita tanya, ya Allah, kenapa makin lemah? Ya, makin lemah. Kerana hati kita makin lemah, makin lemah. Sebab apa? Hati kita sibuk dengan selain Allah. Ingat kita zikir tu kan? Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah ma fi qalbi ghairullah. Masa qiyamul lail bukan main lagi baca sampai menangis-nangis. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Rupa-rupanya penuh dalam hati tu. Allah ada, isteri ada, suami ada, harta ada, kereta ada, rumah ada. Inilah punca kelemahan saya dengan tuan-tuan. Ay, ustaz pun lemah juga. Ha, sama lah kita tuan-tuan ya. Kau tuan-tuan ingat ustaz kuat semua sekali? Tak ada, lemah. Lemah, lalai, letih kadang-kadang. Gelisah. Betul ya? Sama. Ustaz-ustaz ni sama. Sebab apa manusia? Bila mana manusia, kita letak banyak sangat. Sebab tu tuan-tuan dia, yang ada isteri malam ni tak apalah. Kita dah bagi tahu dah. Jadi, kita kena cakap kat isteri kita. Balik rumah ni kalau yang tak bawa isteri, kena cakap. Jumpa isteri malam ni, ya duduk depan, ya duduk depan panggil apa? Ayang apa? Duduk depan sekejap. Saya nak bagi tahu. Ya, malam ni I nak buang segala benda dalam hati I. Termasuk you. Mesti dia, I, abang ni ada siapa pula ni? Tak ada. Tak ada siapa-siapa dalam hati. Ya, you pun I nak buang daripada itu. Habis nak letak I kat mana? I letak you di sisi I saja. Yang letak dalam hati, tuan-tuan. Hati I ni hanya ada Allah. Ni macam umur-umur kita macam ni boleh lah, tuan-tuan, ya. Ke nak tambah satu lagi? Dalam hati ni. Buang je lah, buang. Yang hanya dalam hatinya hanya ada Allah. 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 Suami jangan letak dalam hati. Habis nak letak kat mana? Letak kat surau. Ha, sampai masa suruh dia pergi surau. Sampai masa pergi surau. Kalau hari-hari biasa pergi kerja lah. Ha, sampai masa pergi surau. Harta nak letak kat mana? Harta letak kat bank. Duit-duit letak kat bank. Jangan letak dalam hati. Bila mana letak dalam hati, hati kita jadi sibuk kepada selain Allah. Hati kita jadi letih, tuan-tuan. Letih, tak semangat, hilang sabar. Ya? Berapa ramai akhir zaman ni, suami hilang sabar dengan isteri, isteri hilang sabar dengan suami. Ha, ni 2-3 hari duduk, ya. Bising dalam TikTok apa semua sekali. Tuan-tuan ada TikTok? Tak ada? Lemah. Tak ada TikTok lemah. Tak ada lah, tu sajalah orang TikTok duduk main kan. Ha, kita tengok ini kan, arti hati hidup itu, kahwin cerai, nak cerai pun ada. Kenapa? Kenapa? Ya, saya ada pernah satu kali orang tanya saya, ustaz, ya, suami saya begini-begini, patutkah saya bercerai? Dia kata. Saya kata tak. Pertahankan keluarga sampai ke akhir hayat. Ha. Tuan-tuan pernah dengar ada satu kisah ni, saya ada satu kali itu, selingan sikit boleh ya? Ha, boleh selingan. Dia mengaji ni tak boleh serius sangat tuan-tuan. Ha, mengaji. Saya ada satu kali syekh saya. Syekh saya, Syekh Yusuf. Dia jadi, syekh saya ni, dia orang Lubnan.
Dia satu kali dia jadi ahli majlis fatwa Lubnan. Jadi ada seorang makcik tu datang jumpa dengan dia. Dia kata, "Syekh, aku nak bercerai," dia kata. "Ya, aku nak dapat nasihat kamu, aku nak bercerai." "Apa masalah makcik sebenarnya? Makcik umur berapa?" "Umur 70. Suami-suami 75, 74 begitulah," kata dia. "Kenapa nak bercerai?" Dia kata, "Sepanjang aku duduk dengan pakcik ni," makcik tu cakap, "ya, sepanjang aku duduk dengan pakcik ni, satu benda baik pun tak pernah dia buat kat aku. Ha, jadi aku nak bercerai dah. Tak tahan." Jadi syekh saya kata, makcik ni ada dua keadaan saya nak bagi tahu. Pertama, makcik ni mungkin wali. Yang kedua, mungkin pembohong. Ha. Dia kata, "Kenapa syekh cakap macam tu?" Dia kata, "Makcik duduk dengan pakcik berapa tahun dah? 40 tahun lebih dah." Ha, 40 tahun lebih makcik boleh sabar duduk dengan seorang lelaki yang satu benda baik pun dia tak pernah buat, ni wali, boleh sabar. Ya? Duduk dengan seorang lelaki 40 tahun lebih boleh bertahan, satu benda baik pun lelaki tak buat kat dia, suami dia tak buat satu benda pun baik. Ha, ni memang wali lah ni tuan-tuan, boleh sabar kan? Boleh sabar ke duduk dengan seorang lelaki yang satu benda baik pun dia tak pernah buat kat kita? Boleh sabar? Mesti 2 bulan fahim mahkamah lah, setahun. Ataupun makcik ni pembohong. Ha. Dapat anak tak dengan pakcik tu? Dapat. Dapat cucu tak? Ada, ramai. Habis apa lagi yang tak baik tu? Ha. Dapat pakaian cukup? Pakaian cukup, makan cukup. Rumah ada, rumah ada. Ha, ni makcik ni, kalau makcik kata satu benda baik pun tak pernah buat, ni pembohong. Tapi tak apalah. Ha, tak apalah. Ha, ginilah, nak minta sedikit lagi pada makcik. Sabarlah sekejap. Kenapa kena sabar? Yalah pakcik tu kan dah umur 75 dah. Ha, jadi dah 40 tahun boleh sabar. Sabar sikit matilah tu. Syekh tu cakap, akhir sekali pakcik tu tak jadi nak percaya. Ha, betul juga. Sabarlah sikit. Ha, matilah tu tuan-tuan. Sabar je lah dengan pasangan kita. Sikit lagi matilah tu. Betul. Bila kita mati tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak bila kita akan mati? Tak tahu ke buat-buat tak tahu ni? Tahu tak ni? Ni buat-buat tak tahu ni. Mati ni, tuan-tuan ulang balik soalan saya. Bila mati? Bila-bila. Betul? Tadi kata tak tahu. Bila-bila tuan-tuan sekalian. Tunggulah, sabarlah sekejap. Betul? Ha, kalau dia ada perangai sikit, biasalah. Sabarlah sekejap. Ya? Betul ya? Kau tak sabarlah? Ha, ni hati sakit. Sabarlah sekejap tuan-tuan. Kalau kahwin yang lain pun, gitulah juga perangai dia. Manusia kan? Kok-kok lebih teruk, ada lah. Ha, betul. Sabarlah sekejap ya. Ha. Bukan tuan-tuan tu yang dalam ni. Oh, lain. Kalau nak bercerai, sabarlah sekejap. Sikit lagi matilah tu. Allahu Rabbi. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Tapi punca sebenarnya di mana? Di hati. Apa masalah sebenarnya? Sebab hati kita sibuk dengan selain Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah contoh. Solat. Memang malu saya dengan tuan-tuan. Kita ni doa lepas solat, doa minta syurga kan? Nak duduk berapa lama dalam syurga? Selama-lama. Allah minta dengan kita berapa lama? Solat. Satu solat ni tuan-tuan, maghrib kita solat tadi, 5 minit aja. Tapi perbuatan solat, cuba tuan-tuan perhati. Perbuatan solat ni, fi'il dalam solat, qiyam saja agak lama sikit. Betul ya? Tuan-tuan baca Fatihah berapa lama? Fatihah berapa lama? Ke tak pernah kira? Fatihah ni tuan-tuan 45 saat saja. Tak sampai 1 minit. Paling laju 35 saat. Dia baca Quran kan ada 4 tingkatan bacaan. Ya, bacaan apa ni? Hadar ni yang paling laju. Ya? Hadar paling laju. Yang sederhana baca dia dengan tadwir. Yang baca lambat sikit dia panggil tartil. Ha, yang paling lambat baca tahqiq. Tahqiq ni untuk orang baru belajar. Kalau jadi imam dia baca dua keadaan. Kerana kalau kita baca dengan tadwir, sederhana bacaan dia 45 saat. Kalau kita baca dengan hadar, macam Imam Mekah tu baca, Imam Sudais tu dia baca hadar, laju. Tu 35 saat aja hingga 40 saat. Kemudian kalau kita baca pula inna a'tayna. Ha, berapa saat? Baik. Paling lama lah kita kata 1 minit setengah lah. Itu qiyam. Rukuk-rukuk. Berapa lama rukuk? Rukuk 3 saat aja tuan-tuan.
Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. I'tidal berapa saat? 2 saat. Kemudian sujud. Berapa saat sujud? 3 saat. Tuan-tuan sekalian, dan sujud ni adalah keadaan yang paling dekat kita dengan Allah. Waktu sujud kan? Berapa saat? 3 saat kita sujud. Allah minta kita sujud pada Allah 3 saat sahaja untuk pertahankan hati kita ingat Allah. Dalam solat, bangun-bangun kita tanya, rakaat ketiga ke keempat? Bila kita lalai, tuan-tuan. Aku minta dengan kamu, kata Allah, 3 saat saja kamu sujud. Pertahankan hatimu, ingat rakaat, ingat Allah, ingat solat, 3 saat. Bangun-bangun tanya, rakaat ketiga ke keempat? Tuan-tuan, kemudian lepas solat, minta syurga selama-lama. Allah minta 3 saat pun kita tak mampu nak bertahan, kemudian kita doa syurga. Tak malu kita, tuan-tuan. Apa masalah kita sebenarnya? Dah pergi haji kan? Kebanyakan dah pergi haji kan? Kan tidak pun umrah. Dah solat di masjid haram. Dah masjidil haram. Dah solat. Dah solat masjidil Nabawi. Dah. Balik-balik tak khusyuk juga. Tuan-tuan nak pergi solat kat mana lagi nak khusyuk? Puan-puan dengan umur yang puan-puan sekarang ni. Ada lagi tak khusyuk dalam solat? Ada lagi tak? Nak tunggu umur berapa? Ni sedaklah saya tanya soalan kat tuan-tuan. Tuan-tuan tanya saya, samalah juga pun. Ha, nanti kata, ustaz macam mana? Ha, samalah kita. Eh, ustaz pun tak khusyuk juga. Ha, samalah kita. Habis nak jadi apa lagi? Nak cukup khusyuk. Jadi ustaz pun tak khusyuk juga. Ha, sudah. Imam-imam. Ha. Ha, mesti imam yang paling khusyuk. Kalau imam pun tak khusyuk, makmum. Habislah tuan-tuan. 3 saat dalam sujud tak mampu pertahankan hati kita untuk ingat Allah. Dalam solat, tuan-tuan. Dalam solat. Bagaimana di luar solat? Balik-balik nak jumpa Allah, nak minta syurga. Tak malu kita. Apa masalah sebenarnya? Hati. Bukan masalah masjid yang kita pergi. Ya? Berapa ramai orang sembahyang kat surau ni pun khusyuk. Kita pergi Mekah pun tak khusyuk juga, tuan-tuan sekalian. Bukan masalah Mekah, bukan masalah sini. Masalah hati kita sibuk dengan selain Allah. Maka dengan umur yang ada ni, tuan-tuan, cukup-cukup lah. Cukup-cukup lah. Kita latih, kita paksa. Syekh saya kata, kena riadah. Dalam ni banyak lagi tuan-tuan ya. Baik, yang terakhir lah. Okey, pukul berapa dah kita ya? 8.46, okey lah ya. Dia tak boleh banyak sangat tuan-tuan. Guru saya kata, kalau mengaji banyak-banyak sangat, tak boleh. Dia cepat alim pula. Dia tak boleh juga. Tak ada lah. Sebenarnya masa. Saya ni sebenarnya malam ni, saya nak bertolak ke Kuantan. Ni selepas ni terus ke Kuantan. Ustaz Mukhtar Seni. Dia jemput untuk ceramah kat dia. Saya pun tak tengok sangat jadual tu ya. Jadi bertembung kat sini, kemudian terus ke Kuantan. Daripada Kuantan pagi besok terus kena balik ke sini. Tak apalah, walau bagaimanapun moga-moga itu. Tapi nak bagi tahu yang terakhirnya, Imam Ghazali kata apa? Ada hati manusia ni bukan setakat dia sakit, tak, dia dah mati. Bukan dia lalai, bukan dia lupa, bukan dia apa-apalah tuan-tuan, tapi sampai mati. Tak ada dah. Tak ada dah. Ya? Bila? Fil ghaflah anillah. Apabila hati tu mula lalai dari Allah. Dia ada dua pada diri kita ni tuan-tuan. Satu lupa, satu lalai. Manusia ni lupa, lalai. Lupa okey. Contoh kita puasa. Kita lupa. Kita puasa, kita makan. Batal tak? Tak batal. Kita pun tahu kan. Lupa okey lagi tuan-tuan. Tapi jangan sampai lalai. Lalai ni dia menjadi salah satu sifat ahli neraka. Ahli neraka jahannam. Allah ada satu ayat Quran tuan-tuan ya, dalam ni saya baca pada tuan-tuan ataupun mungkin dah selalu duk baca. Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya kami akan penuhkan neraka jahannam. Minal jinni wal ins. Dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ciri dia yang pertama sekali, jin dan manusia tu dia ada hati tapi dia tak nak faham dengan hati dia. Ini cerita pasal hati nombor satu. Ya, kami akan penuhkan neraka jahannam di kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia yang macam mana? Lahum qulubun. Mereka ni ada hati. Ini cerita yang pertama. La yafqahuna biha. Allah bagi hati pada dia tapi dia tak nak faham. Kenapa Allah cerita hati dan faham? Kerana faham dengan hati ni, faham yang benar-benar faham. Dia ada dua kita boleh faham. Ya? Ataupun setengah ulama kata ada tiga, tapi setengah ulama kata ada dua. Ada bab kita boleh faham dengan akal. Ada bab faham dengan hati lebih
faham daripada faham dengan akal. Kerana apa? Kerana hati ni tempat rasa. Dan rasa ni lebih faham daripada apa yang segala-galanya. Contohlah tuan-tuan, orang yang pernah rasa sakit, kita cerita sikit aje pasal sakit, dia tahu, dia faham. Kenapa dia pernah sakit? Orang pernah rasa susah, hidup ni pernah susah, cerita sikit aje pasal susah, dia mengalir air mata. Sebab apa? Dia faham, dia pernah susah. Sebab tu Allah Ta'ala ni tuan-tuan, segala perkara yang Allah nak berinteraksi dengan kita, Allah letak di hati. Bagaimana Allah interaksi pertama dengan kita? Dengan iman kita kepada Allah. Iman tu di mana? Di hati. Apa makna iman? Oleh kerana dia letak di hati, iman tu ialah rasa percaya dan yakin dengan Allah. Itu iman. Apa makna tawakal? Rasa berserah. Apa makna takwa? Takut. Di mana takwa itu? Di hati. Rasa takut dengan Allah. Sebab tu Allah letak segala benda ni, yang baik ni, di hati. Tapi tak kena gaya, hati ni dia boleh tukar. Dia boleh ada kufur, dia boleh ada syirik. Ha, sebab tu Allah tak terima manusia ni kalau di hati dia ada syirik dan kufur. Sebab tu salah satunya ialah ada lupa, ada lalai. Tapi lalai ni dia menjadi ciri ahli neraka jahannam. Kenapa? Kerana orang lalai ni hati dia terus mati. Akhir kalau ayat ni tuan-tuan saya baca kan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata, dia tak nak pandang kebesaran Allah. Dia ada telinga, tak nak dengar ayat-ayat Allah. Dan Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Orang yang ada sifat lalai ni, mereka seumpama binatang ternak. Al-an'am ni binatang yang ada empat kaki. Ada satu surah Quran, surah Al-An'am, yang jenis binatang yang ada empat kaki tu. Tak nak cerita lah ya? Kena cerita juga. Ayam tak masuk lah. Dia ada. Balhum adallu, bahkan manusia yang hati dia tak boleh nak faham sebab dah mati ni, lebih sesat daripada binatang. Tuan-tuan pernah dengar? Lembu gi, pernah dengar lembu gi? Pernah? Nak faham maksud, ada manusia ni kalau hati dia dah mati, ulaika kal an'am, mereka lebih teruk daripada binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Daripada lembu, kambing dan sebagainya. Tuan tak pernah dengar lembu gay? Pernah dengar? Takkan tak ada kat Seremban Selatan? Tak ada. Kambing lesbian pernah dengar? Kambing kampung saya lesbian lah Ustaz. Pernah? Tapi manusia? LGBT. Kenapa? Hati dia dah mati, tak ada apa dah. Tidak ada kemanusiaan dan tidak... Dia ada, syekh saya dia apa? Buku saya dia kata apa? Manusia ni kalau dia dahsyat, kalau hati dia mati ni, dia hilang kemanusiaan. Bila mana dia hilang kemanusiaan, adakah dia jadi kebinatangan? Tak. Adakah dia jadi kesyaitanan? Tak juga. Dia lebih dahsyat daripada itu. Sebab tu Allah kata balhum adallu, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Saya ada pengalaman bela kambing tuan-tuan sekalian ya. Satu kali saya beli satu ekor kambing ni, kambing jamna pari. Pernah dengar jamna pari? Yang tinggi tu. Saya beli 5,000 seekor. Induk jantan. Induk betina 3,000. Ni antara yang murah tu tuan-tuan. Ada lagi yang belah-belah ribu. Tuan-tuan tahu ya? Saya kacuk dua ni. Okeylah, dia lahirkan anak. Anak dia cantik-cantik, tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi ada jantan, ada betina. Saya pun ambil jantan betina anak dia ni, letak satu kandang. Duduk 2 bulan, 3 bulan. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya? Akhir sekali saya panggil doktor veterina, dia datang. Saya kata, doktor, saya ni dah kacuk dua ni, nak dapat anak cantik ni, dia tak ada apa-apa ni. Dia buat tak tahu je, tuan-tuan, macam kawan ke. Sepatutnya dia berkahwin lah kan. Dia pun tanya, doktor tu tanya, ni yang bakal mana yang ni? Saya kata, itulah ayah dia, mak dia tu. Jantan betina tu, ayah dia. Yang ni sama juga. Oh, dia kata, tak boleh tuan, dia kata. Saya kata, tak boleh apa? Kambing ni, dia tak itu dengan adik-beradik dia. La haula wala, ni saya dapat ilmu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tanya doktor. Oh iya ke saya? Iya ke doktor? Iya. Kambing pun tak sumbang mahram maknanya. Subhanallah. Tapi manusia? Ni di sini asalnya tuan-tuan. Okeylah insyaAllah ya. Setakat tu lah dulu tuan-tuan sekalian. Setakat tu dahulu lah. Ada soalan ke? Tak payahlah ya. Kalau ada soalan bolehlah tuan-tuan satu dua. Saya ni sikit saya baca dalam buku saya ni. Saya tulis ada dalam 7 bab. Dalam buku saya ini ada 7 bab bicara pasal hati. Pertama tajuk hati, yang kedua tajuk zikir, yang kedua tajuk hati dan zikir, yang ketiga tajuk hati dan zikir dan Allah.
Nantilah kalau ada ke depan-kedepan nanti kita kalau ada masa tuan-tuan sekalian ya. Tengoklah keadaannya tapi jauh juga dah tuan-tuan bagaimanapun. Okeylah wallahu alam. Ada soalan ke tuan-tuan kalau-kalau ada? Okey silakan tuan. Baik. Dia begini tuan ya. Kalau dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, apa makna khusyuk? Kita ni solat kita nak khusyuk. Khusyuk tu sudah tentu di hati lah. Apa makna khusyuk? Dia kata as-sakinah. Khusyuk ni ialah tenang. Ya tenang, hati kita tenang. Dan tenang ni satu je. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya hati yang ingat Allah, hati tu jadi tenang. Dengan hati tenang itulah hati tu dia jadi khusyuk. Jadi bagaimana cara dia? Tuan-tuan kena latih hati ni sentiasa sebut Allah. Dia permulaan kata Imam Ghazali dia ada empat tahap. Tahap pertama zikrul lisan. Zikir ni zikir dengan lisan, sebut Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan okey zikir Allah ya? Ke sia-sia juga. Macam orang perlih. Tapi orang Negeri Sembilan ni okey, alhamdulillah. Orang perlih kata zikir Allah, Allah sia-sia. Sebab apa? Dia kata tak sempurna. Minta maaf tuan-tuan kita sebut. Zikir Allah, Allah ni dia ada dalil dalam Quran surah Muzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita tuan-tuan? Allah. Maka sebutlah nama Tuhanmu. Allah, Allah, Allah. Wa qulillah, katakanlah Allah. Banyak dalil kita baca tapi saya sebut ringkas-ringkas dulu. Maka apa hukum zikir Allah? Harus. Kan nak zikir yang lain boleh? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak yang lain boleh? Boleh. Subhanallah. Banyak zikir ni tuan-tuan. Kalau kita nak bahas tajuk zikir ni, memang zikir ni banyak. Ya. Tapi nak sebut Allah. Kerana apa? Kerana kata ulama, hati kita ni diseni, dia halus. Jadi, yang paling ringan di hati ni ialah Allah. 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 Tapi Imam Ghazali kata zikrul lisan. Dia kena mula dengan lisan. Kemudian yang keduanya, lisan dan diikuti oleh hati. Sebut dulu dengan lisan kita. Allah, 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 Allah. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bila mana sampai ke hati, Allah, Allah. Dan dia kena paksa. Cuma sampai satu masa, hati kita dah rasa tenang, rasa selesa. Kemudian kita angkat takbir pun hati duduk zikir. Allah, Allah. Kita baca apa pun, tak kita bercakap dengan orang pun, hati kita. Allah, 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 Allah. Dia sampai satu masa yang saya belajar dengan syekh saya ni, sampai satu masa, dia tak sebut Allah, Allah dah. Kerana Allah, Allah tak ada ruang kosong lagi. Dia sebut Allah. Dalam ya, dalam. Kalau sini, putuslah. Dalam Allah. Kita bercakap dengan orang, kita jumpa orang, kita makan ke, kita minum ke, kita tidur ke, hati kita Allah. Tapi kadang-kadang, dia jadi Allah, 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 Allah. Latihlah. Itulah ubat dia. Kerana lawan khusyuk adalah lalai. Apa makna lalai? Lupa Allah. Itu lalai. Lupa isteri bukan lalai. Tuan-tuan pernah lupa isteri? Seminggu? Pernah? Puan-puan pernah lupa suami seminggu? Pernah? Akak datang kenduri ni. Akak datang seorang ke datang dengan suami? Kejap-kejap ustaz. Saya ada suami ke? Pernah? 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 Tak pernah? Tuan-tuan pernah lupa anak? Haji ada anak berapa Haji? Kejap ustaz. Saya ni ada 8 ke ada 20? Mesti ingat kan? Itulah masalah saya dengan tuan-tuan. Isteri tak pernah lupa, anak. Tuan-tuan pernah lupa makan, 3 hari tak makan, lupa. Pernah? Tidur-tidur. Kenapa letih lesu ni Haji? Saya 3 hari dah usah tak tidur ni, letih lesu ni. Kenapa? Lupa nak tidur. Pernah? Inilah masalah saya dengan tuan-tuan. Tidur tak pernah lupa, makan tak pernah lupa, isteri tak pernah lupa. Allah pernah lupa? Pernah. Di mana lupa Allah? Dalam solat. La haula wala quwata illa billah. Okeylah tuan-tuan ni sekarang. Ni kita mukaddimah baru ni tak masuk betul-betul lagi ni. Takat itulah insya-Allah kalau ada masa, ada kesempatan diizinkan oleh Allah kita bertemu lagi pada masa ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami apa yang kami belajar pada malam ini ya Allah.
Rezekikan kefahaman kepada kami sebagaimana kau berikan kefahaman kepada para nabimu, ya Allah. Khususnya kepada nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahifzul mursalin, berilah kekuatan hafazan kepada ingatan kami, ya Allah. Sebagaimana kau kuatkan ingatan hafazan kepada para mursalin, ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, kau ilhamkan ke dalam hati kami, ya Allah, ilmu-ilmu yang luas dan manfaat, ya Allah. Sebagaimana engkau ilhamkan kepada para malaikat yang dekat denganmu, ya Allah. Allah marzukna futuhal arifin, ya Allah, kau berzekikanlah kepada kami pembukaan-pembukaan ilmu yang dalam dan luas, ya Allah. Sebagaimana kau bukakan ilmu yang luas dan dalam kepada para arifin, orang yang mengenalmu, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya Karim.